Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengajak kita semua untuk mensukseskan turnamen volleyball Wali Negeri Selayu Cup ketiga se-Sumatera Barat di lapangan voli Lurah Ateh Club Selayu 13 Agustus 2023 sampai 3 September 2023. Semoga kegiatannya lancar dan kepada para peserta akan bisa melaksanakan secara baik dan para juri akan melakukan tugasnya secara adil dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi adalah mantap. Bumi adalah mantap. Bundung panduan jalan Malengga, disusul Silenjeng Galombang, tanda rangsa layo barale gada. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carana ameh kami tantiangkan kiriman rajo di lautan. Sungguh pun ambo tagak badi, bukan bek karano cadik jo pandai. Wujud nan tampak ko nambah simpul. Sirih nan banamu si anjong alai, pinang nan tampak kuribang ame. Carano kami antakan kehadapan bapak dan ibu tamu undangan. Buka sawok calyaklah isi, barisi sirih nan jopina, langkok sarato, timbakau pameran tamu. Cabiak sirih gatoklah pina, ambiaklah rokok pameran tamu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapten Haji Erpiar di SDMR Datuk Magdalena beserta anggota DPR RI Komisi 5 Ibu Atari Gauti Ardi di Jorong Lurah Nantiku Korong Ayat Abi Joko duduk nak marah ganjar padat nak meninjau jalan nak tahu haluan kaditu petuk alamat kaditempat. Dia siang nak bahagi hari, malam nak bahagi hari, elok tari di dunia, urang rami lah panang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota Komisi 5 DPR RI Ibu Atari Gauti Ardi, selamat datang Ibu. Yang kami hormati sehingganya pada hari ini Minggu tanggal salawat beriringan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yanginya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Salayu Kap 3 tingkat Sumatera Barat. Tingkatkan solidaritas dengan menerapkan nilai kerjasama dan sportivitas dalam berolahraga. Bapak Ibu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Bupati Salam kepada yang terhormat Kapten Haji Epiardi Asda MRD, silakan.
dari ikan. Udah lah kumpul di sana minta anggaran banyak. Datang di sini minta volleyball banyak juga. Tapi di sini wajib Pak, pemuda semuanya Pak. Siapa ngadu kepada kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Atali Nordi, satu anggota DPR RI Putri Kabupaten Solo dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi kami untuk Pak Bupati turun ke daerah, Bupati mendengarkan aspirasi masyarakat. Semua dinas saya itu hadir. Jadi tujuannya mencatat apa yang diusulkan agar semangat semuanya, Allah, ibu-ibu hadir wadah dalam rangka melampiaskan kegiatan kekemudaan. Bahkan ada istilah Minsano Inta Korosano. Dalam tubuh yang sehat, terdapat otak yang waras. Insyaallah kita selalu berolahraga, bekerja, berolahraga, berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat saya sehat, cerdas, dan bisa membangun kampung halaman kita. Saya senang dalam acara ini. Cuma pada malam hari, saya itu jarang saya. Karena saya kerja dari pagi. Enggak jelas hari Sabtu, hari Minggu, hari libur. Kalau siang, saya siang. Tapi kalau udah malam, saya waktu ini sekarang. Karena besok pagi saya akan kerja lagi. Sekarang kita, kali apa ini sekarang? Minggu, besok pagi-pagi saya udah masuk kantor pagi. Kalau malam ini saya acara di sini jam 10, kapan saya mau istirahat, Pak Wali? Ya kan? Jadi makanya saya minta, ya, kita bagi waktu. Saya mengucapkan selamat kepada semua panitia, kepada adik-adik, anak-anakku yang bermain, kepada masyarakat. Jadikan ini sebuah pesta. Pesta berarti bergembira. Jangan sampai dijadikan ini sebuah ajang untuk menunjukkan ego, untuk menunjukkan bahwa saya yang lebih hebat. Kalau udah ada di pemikiran saya yang hebat, saya yang pintar, kebetulan kalah, kamu. Nah ini. Tetapi ini adalah ajang kompetisi olahraga. Fair, adil, terima. Menang, alhamdulillah. Kalah, terima di lapangan dada. Tapi saya yakin, ini pemuda di nagari, panitia sudah mempersiapkan untuk semua. Tadi dikatakan, saya lihat juga foto kemarin ada Nas Tugidak di sini. Tugidak juga di sini. Sudah membantu Pak. Sudah membantu juga. Auriza sketsen. Juga mungkin. Cuma memang harus asisi bupati kan. Kalau duduk Pak Auriza kembali Pak, dua kali lipat pukir Pak. Ya. Lurahan Tigo 3.000 pemilih Auriza Pak. Tapi pemilih Auriza cuma 200 gimana? Tidak, Lurahan Tigo sepakat pemilih Auriza Pak. Iya di mana tuh? Kalau tidak sepakat pemilih Auriza berarti tidak ada pemanggangan Pak Auriza Pak. Hah, jangan begitu. Ya, kita adil itu semua. Memang kita berharap nanti mungkin Pak Auriza sama Kang Doni yang ini kan nanti ya. Dan kami mengucapkan selamat. Dan saya sebetulnya tidak bisa lama ya. Karena di rumah sudah ada yang nunggu tadi. Tadi sebelum kita berangkat itu dari Sulawito, seluruh kader wali kotanya juga datang. Kita tunggu sebentar dulu. Kita tes layu dulu. Layu ya Pak. Iya. Kenapa? Karena kita sudah kerja. Dan kami senang berada di sini pada ibu-ibu yang saya semoga pertandingan Wali Nagari Selayu Cup yang ketiga ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik sehingga masyarakat juga bisa menikmati kegiatan sore menikmati pertandingan bola voli ini. Dengan mengucapkan bismillah kami buka acara hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Buat tadi foto pertama dulu. Iya, sama pemuda Pak. Sama pemuda. Oh, servis dulu ya. Oke, okay. Ya, buat tadi yang servis. Buat tadi lah, Bu. Ibu lah, Bu. Ya, buat tadi. Ya, oke.
ketiga bola akan kita lepas. 3, 2, 1, silakan Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengambil tempat. Thank you.
Mewakili panitia, kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Berdikari sejuruh mulai, cukup berseri sejuruh mulai. Saatnya kita akhiri kebersamaan ini, sampai jumpa dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, setelah ini acara akan kita lanjutkan dengan